Media Amerika klaim Indonesia akan diembargo Amerika jika beli Su-35. Hai hai, halo kak, jumpa lagi di channel Sapi Betina. Sudah bukan rahasia lagi ya jika militer Indonesia berencana hendak membeli jet tempur Rusia Su-35. Pesawat itu akan dipastikan untuk menggantikan posisi F-5 Tiger yang sudah dipensiunkan. Namun ternyata dalam membeli alutsista udara tersebut bukanlah perkara yang mudah. Beberapa waktu lalu beredar kabar kuat bahwa pemerintah Indonesia membatalkan rencana pembelian jet tempur Su-35 dari Rusia. Menanggapi kabar tersebut, Rusia mengaku sejauh ini belum menerima pembatalan resmi dari pemerintah Indonesia terkait rencana pembelian jet tempur superioritas udara tersebut. Menurut Dmitry Sugev, Direktur Layanan Federal untuk Kerjasama Teknik Militer Rusia dalam sebuah wawancara dengan televisi Rusia 24 mengatakan, jika pihaknya tidak menerima pembatalan secara resmi, tidak ada sedikitpun dokumen yang dikirim, sehingga informasi tersebut kurang diverifikasi atau masih belum dipercaya. Sejauh ini, Rusia sangat berharap jika kontraknya akan dilaksanakan, terutama karena Indonesia tertarik untuk memperoleh pesawat flanker Su-35. Berbeda lagi dengan informasi yang dikeluarkan oleh kantor berita Bloomberg Amerika. Mengutip sumbernya, Bloomberg melaporkan bahwa pemerintah Trump telah memaksa Indonesia untuk meninggalkan kesepakatan dengan Rusia. Kontrak yang disimpulkan pada tahun 2018 menyebutkan Rusia dan Indonesia telah menyetujui penjualan 11 pesawat Su-35 dengan kontrak senilai 1,154 miliar US dollar. Namun kesepakatan itu bisa mengakibatkan sanksi Amerika di bawah CATSA. Menurut informasi dari narasumber, Indonesia baru-baru ini memutuskan untuk tidak bergerak maju dengan rencana untuk membeli 11 jet tempur Sukhoi Su-35 seharga sekitar 1,1 miliar US dollar. Narasumber yang mengetahui masalah tersebut meminta untuk tidak disebutkan namanya karena rincian diskusi bersifat rahasia. Bahkan dikatakan juga nih, jika Presiden Joko Widodo khawatir Amerika akan mengambil tindakan hukuman terhadap perdagangan jika itu berlanjut dengan kesepakatan Cina. Padahal menurut organisasi analisa SIPRI, Indonesia telah melakukan kesepakatan untuk membeli 100 unit rudal C-705 dan juga drone UAV CH-4 Rainbow sebanyak 8 unit. Disebutkan juga dalam beberapa pertemuan dengan sejumlah pejabat militer Amerika, termasuk Menteri Pertahanan, Indonesia berulang kali bertanya mengapa mereka diminta untuk tidak membeli jet tempur Rusia. Pihak Amerika mengatakan jika hal tersebut merupakan kebijakan negaranya. Ditambahkan juga, Indonesia menduga jika jet tempur Rusia paling populer di dunia itu bisa memberikan keunggulan atas negara tetangganya seperti Australia dan Singapura. Dalam suatu kunjungan ke Moskow, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebutkan jika pembelian Su-35 bisa membuat Amerika dan Australia ketar-ketir. Sebaliknya, Amerika mengatakan kepada pihak Indonesia untuk mempertimbangkan membeli F-16 Block Viper buatan Amerika. Namun, pembelian itu justru membuat Indonesia mencari cara untuk menegosiasikan pembelian pesawat F-35 Lightning II yang dikembangkan sebagai bagian dari program Joint Strike Fighter. Sebelumnya, pada tahun 2012 silam, Amerika pernah menawarkan F-35 Steel kepada Indonesia. Menurut Purnawirawan TNI Angkatan Udara Eris Herianto dan juga anggota aktif tim pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan mengatakan, jika tidak, pemerintah sudah harus mempertimbangkan TNI Angkatan Udara memiliki jet tempur berkemampuan siluman. Hal itu merujuk ke pesawat F-35 Lightning II buatan Amerika.